Okey, mari kita tengok ada dua biji Vulcan S baru masuk 650cc, warna hitam, warna grey ni. Bukan hitam, grey ni 2016, 21,800. Ini warna purple punya 2015, 22,800. Mari kita tengok yang 2016 punya dahulu. Okey, harga sekali lagi 2016, harga 21,800. Dari depan dia suruh tambah crash bar, dia suruh tambah spotlight. Tayar baru tukar saja, okey. Tayar depan belakang, tayar baru. Tayar Bridgestone depan, okey. Radiator cover dia suruh tambah. Kemudian mari kita tengok tepi dia, semua cantik lagi. Color stiker, ini dia buat stiker lah. Kalau tak suka, kau boleh koyak. Exhaust masih standard, bobbin dia suruh tambah. Top box dia suruh tambah, okey. Top box dia suruh tambah. Signal asal suruh tak ada, dia tukar LED punya signal. Itu saja dia tambah, yang lain semua standard lagi. Mari kita tengok tahun 2016, mileage dia sudah jalan 52,000. Mari kita cuba start tengok. Okey, 2016 21,800, exhaust standard, bezel, dia hanya tambah crash bar, spotlight, radiator cover dengan satu top box saja. Mileage suara jalan 52,000, harga jualan 21,800, deposit sebenarnya 300, bulanan 4 lebih, 7 tahun. Okey, 2016, muka 300, 400 lebih, 7 tahun. Ini 2015, tapi harga dia lagi mahal daripada 16, kerana dia mileage rendah, beza 1,000 saja. Okey, motor ni 2015, Vulcan S 22,800, kita tengok dari depan dahulu. Okey, dia suara tambah windshield, so you highway macam dia lebih selesa, angin kurang. Lebih satu logo Eagle kat sini, okey. Tayar masih original kilang punya tayar lagi, okey, dia tak ada tukar. So tayar suara kurang cantik lah, suara lama, suara lebih kurang 5-6 tahun punya tayar. So tayar suara kena tukar. Radiator cover dia suara tambah, crash bar dia suara tambah, spotlight suara tambah, air horn dia suara tambah. Color original tapi dia buat stiker lah, stiker-stiker kalau tak suka boleh buang. Okey, exhaust dia suara tukar, bunyi suara lagi sedap. Side box dia suara tambah, okey. Side box ini dia siap ada lampu brake kat belakang punya. Kemudian dia tambah satu backrest, so you mau jalan-jalan semua boleh letak barang dalam box, duduk belakang boleh sandar. Okey, signal asal masih ada lagi. Okey, ini asal lagi mahal kerana dia lagi banyak accessory. Yang penting mileage lagi rendah, okey. Mileage dia original mileage hanya 11,000 saja, okey. 11,000 dia siap ada gear indicator, siap ada USB charger, wattmeter semua ada. Bunyi pun sudah sedap, sudah tukar exhaust. Mari kita cuba start tengok Vulcan S 2015 ni. Okey, semua cantik lagi, color original lagi, accident free. Hanya satu saja, beli kena tukar tayar depan belakang. Tayar depan belakang sudah agak keras, sudah 6 tahun. Accessory semua sudah lengkap. Kalau memang bawa orang, bawa wife pergi jalan-jalan, semua sudah lengkap. Tapi tambah apa lagi, hanya tayar lah. Beli dua-dua pun kita ada kasih free gift lah. Free gift, full face, jacket, glove. Tapi kalau yang tanah boleh tukar adjust, boleh tukar adjust ke, you mau tukar tayar pun boleh bincang. Okey, itu semua kita boleh adjust. Sama juga deposit 300, bulanan 400 lebih untuk 7 tahun. Trade-in ke, jual motor ke, semua kita angkat. Kalau dah jauh, kita boleh hantar rumah kasih you. Sekali lagi, 2016, 21,800, mileage 52,000. Ini 2015, mileage 11,000 saja, kita jual 22,800. Dua-dua pun muka dari 300, bulanan lebih kurang ni 400 lebih 7 tahun, sorry. Okey, muka 300, 400 lebih 7 tahun untuk dua-dua ni. Okey, kalau minat, datang jumpa atau WhatsApp saya saja. Bye.